nyampe to sikilmu kuwi. Nol. Ini lu salah sampean. Mundur dulu. Urung. Lah. Assalamualaikum. Mbah. Siang ta, Mbah? Siang. Anu nang ngarep iki. Cinul. Ndak poso. Mama apa? Enggak teng griyang iki, Mbah. Nggih. Badhe ningali Dinul riyen, Mbah? Nggih. Dek nika Mbak Nadia WA kula kok. Mbak Nadia ini apa nih Dinul? Mas Dinul. Arene Mas. Salim le. Winara iso ndak? Winara. Sadet? Nangi. Nah. Katepi Mbak Bang nggih. Nggih. Iso lho mlaku yo iso lho. Aja ngetenggere Pak Parni mo riko napa to? Nggih Pak Parni. Parni pundi? Pak Pandean anu niku toko niku. Heeh. Kira-kira Pak Pandean. Mas Dinul. Coba duduk. Ayo, Mbak. Coba. Lagi. Wis. Ngapa ora lagi? Tenang ora golek ngalah yen aku ne. Kalian Mbah tak niki nang dalem. Iki kalian Nadia niku. Mbak Nadia. Oh, sing dhewe Mbak Nadia iki. Niki kowe ya. Iki putrane iki. Nggih. Kula niku putrane iki nggih. Ibu mu ndi? Wonten Surabaya. Hah? Surabaya. Ya, ketok Padang. Kapan nek kerja? Ampun 3 bulan. Gempon ketepak kutu. Mas Dinul iki adik njenengan? Nggih. Adik kandung? Nggih. Adik. Napa? Adik. Nggih. Kelahiran pinten, Mbak? Kula? Nggih. Tahun 2001. 2001? Nggih. Mas Dinul. 2007. Nggih. Dinul. Mas. Coba mriki, Mas. Dinul. Mas. Mas Dinul. Tau kerja apa ora, Mbak? Kapan iki? Sing terakhir. Kok seminggu murah. Kerjane ya apa, Mbak? Panas apa?
Apa ujuk-ujuk? Rubuh sampai tiba. Tapi mbien yo ngono apa ndak? Tapi mbien nek yo orang kayak terapi. Kok setahun ya dan iku tandak mau lo ngono ki. Apa jenenge step? Selain itu, apa mbak keluarnya mbak? Keluarnya itu faktor saya, nanti itu maksudnya itu anu kejang-kejangnya apa enten umbu, enten nih kelupu. Selain kejang? Selain kui, apa? Kalau betul tak paham toh, makanya belum yang terakhir ini pas nih rumah apa? Kejang terus. Iya kejang. Mana nih mbak? Ngamuk ndak? Carane kaya guyon ngono. Iki boten prasara kaya bocah ra enak. Tapi rasane. Ya rasane mbah wis sepuh kok. Ya rasane. Jadi jongkok ning ngendi? Nol. Dinul. Herene tak omongi. Nggih. Ya. Piye cecer salim kaya biasane lho kalau. Salim wae. Piket nyandi. Piket nyapa to skillmu ki? Nol. Samane arep atraksi apa? Kecepet kuwi to sikilmu ki didudut dhisik. Loro. Lek ngono kuwi. Mundur dhisik. Aku pilih ndak ngeblur. Kari lungguh. Neng tidak pipis. Nggih ngoten iku Mbah lek pipis. Nggih, kok sakit anggur ngadeg ngantuk. Wis lek cah larange ngadeg lek nguyuh. Tapi nggih sing sae sunai ngoten kok Mbah Anjen. Nggih ngatar lungguh. Mbok sampun, Mbok. Mbok sampun, Mbok. Mboten saged diantukan piyambak to, Mbah? Jalan katoki mesti. Urung. Lah. Katokan dhisik engko kecepet. Enek tengu lho, kok. Berarti sing ngopeni Mbah terus nggih? Nggih. Nek ngengek pripun? Ngengek nggih, nek omah turu teng dhewe saya mboten ngomong. Nggih, kula teru iki lho, Bu. Sing mawiki sinten? Teru. Teru le. Sak bolongan dadi roh kuwi. Sik to ora ngono lho, orang. Kene. Mbak dinae jalan ya. Dinae lak ngurung di bojo lak pek mantu. Ya besok tuwek kan ngomong sampean ngono lho. Iya ta? Sampean apa cita-cita arep stroke? Lah ben. Nek mandi pripun, Mbak? Pulang aja. Berarti sing nyami, sing ngopeni, sing ngoten jenengan sedanten. Ing dulang ngeloni sing. Sing anak ta. Ibu ibu tidak lebih ya nenten deh, nenten lagi seringan tu. Ribon? Tumur kulo. Dalam jenengan? Gih kamar ni ku ada setunggal. Niki sarene? Gih. Kali mama eh, aku ni ngambil mama neng juga. Jadi ya pat jembarin juga, aku lek dewe boleh ngambil ni angkat. Allah.
Niki riyen ketawi se sakit ngeten mulai umur pinten, Mbah? Bar setahun e. Anu pripun? Moro-moro pripun? Moro-moro nggih anu ngeten niku to. Geblak kali lelek-lelek ngoten. Kayak kejang ke anu. Kejal-kejal dikire. Tapi sampun pernah diobat ne? Mboten purun disuntik. Oh, mboten maksudnya diobat ne niku mboten disuntik. Nggih, saya tenggene dukun-dukun ngoten. Oh, teng dukun-dukun to. Lah teng kesehatan bareng pernah? Anu pindah diundang. Datang pundi? Pak sapa to kene? Sabudin nggih. Mila Pak Sabudin purun diundang. Pak Arifin. Pak Arifin pindho Pak Arifin rene nyatuan. Pas dinul segerah napa? Anu nggih kumat anune iku. Ayan. Terus muncul obat? Muncul obat iku kok nggih terus anu mantun. Ali nggih. Langgur nang dia. Iki mawon. Kula pengen melok lungguh kene tapi kita rubuh nek tak lungguh. Mboten. Niku popote saktan, Mbah. Jadi nek niki kebutuhane sedanten Mas Dinul niku kalih Mbah Putri. Nggih. Dene kula anu, kata tinggal operasi yang galeke umur piro? Operasi napa? Pripat. Katarak. Nggih. Tapi saniki mah muncul malih katarak. Nggih, sing setunggal ini kan blas mboten ketawis, Kak. Mboten kenging disikat kan ngantek ping 7 ndak kena. Ndak kena disikan. Operasi sing siki wo. Anu katarak kasep jare. Nggih. Ya rambus, ora duwe kok aneh-aneh penyakit. Mbah, jenengan sing nyami. Nggih. Pentinten. Nggih, enjing siang. Enjing siang. Sedinten ping setunggal. Tengkale. Nek siang niku nek bar bebas ngoten niku nek kathoke telah nggih kuat jak teng jeding terus wasira siam. Lah sing ngombahi agemane? Nggih kula nek mawon mboten enten terus sik sinten. Mbake yo ngomong dhewe. Ya kula mbake sitok ning kedhane rene sok anu. Mbake. Bu, tidak ada digunting kok gelap lah di anu rambut ngantek di hari-hari Pak Mujono yulah yang gak anu bitingan kok tak tukok di sebarang gitu, tak gendong, tak gunting nih loh, tak potong gitu. Moh dino rak gelap balik dino rak gelap Dinul beriki coba, tak pengen rosinan leh iya marah-marah gue deh mbak beriki ya deh marah-marah oh boleh rambut lah Nandi. Apa kui? Sama ndak pengen dolan? Hah? Ndak pengen dolan? Ayo dolan. Nandi. Ndak pengen tumbas jajan? Edin. Kak, aku kukunya dipotong yuk. Kotor kui. Ayo kukunya dipotong yuk. Dinul, kukunya dipotong nang ya? Kukunya panjang-panjang lho mbak. Ayo dipotong kukunya aja bagus ya. Boleh? Mbak Brina, kukunya dilakukan panjang-panjang banget. Boleh dipotong kukunya? Eh? Engkau tak sanggup nih? Purun? Engkau tak... Engko dipotong maring ngono diteki sangu kena gitu ku bakso purun. Lah ora nek bakso. Ya udu bakso apa lah sembarang. Es. Apa neng es? Ning kene ning jajan apa lene? Nggih. Heh? Endok bentuk. Jajal yo delok tak tangane cekel Mbak Brina ya dipotong gen bagus. Nggih, tipe engko tak sangoni nggih. Pinter kok. Dini lho pinter. Iki lho celana enek anu. Di enek telake lho. Heeh ya wis. Iya iki kotor iki. Kuwi Gigi. Ya dipotong Mbak Brina. Ya, kayak kok tak sangoni. Coba jajan ya, coba jajan. Ayo. Ayo, bocah bagus Dinul kan bagus. Mau? Dipotong Bu Lin nang nanti kayak pinjem tangannya. Ndak, 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 ndak ya. Kok tak sangoni. Wis piye lo? Ayo. Ndak boleh? Ndak pengen tumbas jajan? Heh? Toleh? Di sini sampean mainnya di mana? Oke.
Apa ae? Eh? Dhe? Dhewe? Eh? Ning ndi? Dhewe ae ning ndi? Aku dudu ana mbek maine apa ae biasane? Eh? Ngete. Piye? Wis. Tangane, tulung tangane. Aku delok tangane. Wis. Kotor lho tangane. Wis. Wis piye? Heh? Wis piye? Wis piye itu, Pak? Dipotong ya. Wis piye lho? Wis. Ini dipotong ya, cabe ya. Kayak neng eneng apa kayak? Bakul sayur. Bakul apa kayak? Itu. Lah, bakul cel. Wis. Heh? Wis. 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 Ndak pengen tumbas jajan apa ngono ya? Wis apa lho? Hmm? Gah? Gah? Pengennya apa? Wes. Gah, wes. Gah, wes. Pengen. Wes. Ndelok kene kukune lho. Eh, kuwi tak omahe nulak sampean mam, ya, gek mari ngono muluk lah. Awor telek cecak barang lho. Sama ndak mam biasane ditulang apa? Nul, ayo kene yo. Lek telek cecak iki cilik, iki putih. Telek telek uang. Ayo, ayo mandi yuk. Tak mandiin mau? Hah? Tenan tanganmu gue pak telek dan sebagainya. Rupane delon. Ayo ditus ya, dipaksa ya. Ya. Janul. Tak junjung. Obatnya mangke tak titipne Mbak Siwi. Okay. Itu pun nanti ndak bisa menyembuhkan ya. Cuman soalnya Mas Dinul kata wis lama ya ngene iki. Cuman kok bisa mengurangi kejangnya. Nggih, bisa mengurangi kejangnya. Terus mungkin efeknya kayak apa sampean WA nang ambek Mbak Siwi nggih. Terus untuk yang lain-lain Mas Dinul selain mungkin ya. Mungkin karena anak epilepsi ini, dia juga ABK. Jadi kayak anak yang berkebutuhan khusus gitu loh. Iku harus sering-sering interaksi, harus sering dilatih. Meskipun mungkin jenengan mikire Mas Dinul umure sakmene kudune iso ngene, keterlambatan itu. Terlambat banget. Dan kita keluargane harus benar-benar melatihnya ben iso ndak iso lah nututi, minimal punya apa ya aktivitas yang membuat kesehariannya itu enggak cuman begitu-begitu ae. Ya misalnya pas ngono kuwi kok warai Daniel atau pas apa ya kebersihan dirine. Aja terus-terusan didulang. Kukunya dibersihin, kasih tahu kalau kuku kotor itu kayak apa. Menurutku memang kalau kita kan mungkin bertumbuh bisa ngerti. Cuman Mas Dinul memang istimewa ya, jadi nggak bisa kalau nanti jenengan berharap sembuh kayak gitu. Anda kan bisa sembuhnya Mas Dinul itu nggak seperti kita. Dia mau berinteraksi, dia mau melakukan sesuatu yang mungkin bermanfaat kangge dhewe-dhewe iki bagus. Terus nanti obatnya cuman bisa ngurangi kejang. Lah untuk menyembuhkan ya semoga. Kemarin sampean pernah bilang apakah bisa kayak Mas Dinul di kamarnya apa ngono? Kayak enggak, Mbak ya. Karena enggak ada urgensi. Enggak ada yang darurat. Maksudnya enggak mengamuk, tidak meresahkan. Dia juga mau makan. Fisiknya bagus. Paling kurang mandiri ini. Karena itu butuh latihan yang luar biasa. Ekstra sabar banget untuk melatih seorang anak kayak Mas Dini. Dilatih pelan-pelan. Kok warai nyuci meskipun itu enggak bersih. Mungkin kaos. Ini sih. Ayo, jisim gue dibayi dong. Enggak, maksudnya kecil-kecil ini loh. Sempat. Ya, tak punya dia. Meskipun enggak bersih. Engkok mari ngono dibaleni. Tapi minimal dia mau hasilnya itu
ya mungkin tidak maksimal, tidak sempurna pasti. Tapi mangku kan dibaleni. Dia ngerti lah, baju kotor itu dicuci, tidak dipakai terus. Nah, sampean bilang itu mandi, kayak mandi ini tidak bersih ya? Nggih, mboten, paling kan mbah niku sing nyanyi. Soalnya dilihat dari yang cewek ya, aroma terus dari penampilan. Meskipun mungkin kegiatannya Mas Dinul sering belepotan yang tanah, tapi keringat sing tercium itu kayaknya lama ndak dibersihkan. Mungkin karena mandinya kurang bersih atau lama ndak mandi. Atau mungkin bersih, atau mandi enggak pakai sabun. Nggih pakai sabun nek mandi nek pakai. Tapi anu napa kurang bersih niku lek. Mungkin untuk latihan di awal perlu kekerasan. Bukan maksudnya galak jahat enggak, tapi tegas. Karena dia enggak ngerti. Dia itu memang benar enggak ngerti. Nyatu lek keluaran kan anu to napa? Nate marahi ngoten niku. Terus kan kula jarang ngoten griya. Iya. Terus mamak niku lek nglatih niku mboten kak sabar paling nggih. Terus dadine kaya dilem ngoten niku lho. Lek mboknya anak lah. Nggih ngoten niku. Terus akhirnya malah kulino ngoten niku. Iya betul. Ya iki umure piro to? 17. 2000 pira lah itu? 2007. Tapi masa sekolah kelas 3 SMP itu. Oh iya. Kudunya dilatih ket awal. Karena ketahuan dia dari umur 1 tahun toh. Kudunya dia sekolah juga. Sekolah sing kangge khusus kangge dek ini. Terus mbah juga sayang banget. Ketak nek sayang banget. Kadang-kadang rasa sayang yang berlebihan itu juga enggak bagus. Makanya malah dilem, kayak mboten diwarai mandiri. Mungkin akan sulit karena ini sudah kebiasaan lama. Tapi kalau belajar di awal kudune memang kudu tegas. Kayak sing jan dawuh, biasanya tidak sampai digeret-geret. Itu enggak apa, bukan jahat itu. Untuk menunjukkan sesuatu yang benar itu seperti ini, melatih sesuatu kebenaran ini memang kadang-kadang ben melek, maksudnya ben weruh. Iki lho kudune, gak ngono-ngono wae. Meskipun kita enggak boleh berharap Mas Dinul jadi uang sing kaya sampean. Sing misalnya sehat normal tidak bisa memang, mungkin tapi paling tidak minimal pelan-pelan dia bisa mandiri untuk dirinya sendiri wae. Jangan berharap berharap Mas Dinul iso gebal, berharap Mas Dinul iso melakukan suatu aktivitas yang menghasilkan itu kayak bukan impossible ya, tapi terlalu tinggi harapan itu. Saiki minimal melakukan sesuatu sing kanggo dhewe-dhewe sik. Kebersihan, makan, ono-ono. Dijal ku mak dhewe karo kulo. Terus anak kulo jarang nang dio. Dadi saya entene dibulang mau kan mamane. Ya iku gak bener. Mamane kan mesakne lek dipadoni ngoten sayang. Maksudnya ndak mentolonan ngoten mamane. Sebetul sih. Cuman kadang-kadang saat-saat tertentu kanggo jenengan juga saiki seorang ibu kan. Kasih sayang itu gak harus selalu memanjakan. Kadang-kadang menunjukkan sesuatu yang benar untuk anak, mengajari sesuatu yang benar untuk anak, meskipun mungkin kangge orang lain kok jahat temen toh yang anaknya, kan niat kita nggak mengarah ke jahat, nunjukin sesuatu hal yang baik. Lek riyen niku kok karepe kan lek kula pengene mandiri iso dhewe kayak biasa lek pomone mamak niku kan saya sekolah iya bener maksud panggah ngrepote koyo mbak-mbake ngoten kok kayak kula pikire kula niku gendang mari ngono lho mak ojo panggah kok warai anu maksudnya ojo kok lemai mesakne mbek soleh kowe tuwek gek ora enek sing ngopeni sapa kan kula ngoten gek terus mamak yo mesakne to ya adikmu ngono-ngono kan ngoten gak mikire mamak niku nggih sampean bener mbak. Jadi saiki paling lek wong mikire kula niku ndak seneng kereng gek pegel kok ndak adik ngono ndak cuman asli mboten karena orang-orang itu ya tahu karena orang-orang itu cuman melihat ndak ngalami dadi sampean gek kula niku pat padahal mek ngomongi maksudnya ngomongi mak aja koyo ngono mak engko lek pomone anu Dinul iki ndak iso mari-mari piye besok ke depane kan kula ngoten jare panggah mesakne lek abun kumat ngoten ku lho engko untuk kejang-kejange dibantu nggih dipendet obat ning gone Mbak Siwi tapi yo kudu dilatih kemandiriane sing utama nggih yo aja lah mam dhewe lah wis gede kok. Bisa kok itu bisa wong dia itu berjalan aja bisa, makan pasti bisa lah. Tapi karena maksudnya kebiasaannya dimanjakan. Dinul niku lho timbangane sing lintune. Coba biarin sampai dia lapar.
sekali-kali ya. Disediain makanan sama sendok, cuma jangan ditulang. Tokne sampai luwe, apakah dia mau berusaha makan sendiri? Tapi mama niku lek nggih mentolok kan gara-garane Dinul niku lek maem awar karo pitik kayak mama dak mesak ning ngono. Soale lek ditonggo kan ndak diopeni ngoten niku mek dikai maem ditokne ben maem dhewe tapi awarnya karo pitik kebacae kan ngoten. Sebenarnya bukan awar karo pitik aku mikir. Karena makane pelepotan akhirnya pitik moro. Nggih ngoten. Paling asine. Oh iya mane mrutup ngono kan akhirnya kan lek pitike pitik moro. Iya kan. Teng mriki. Jadi neng tonggo mangane karo pitik kan bukan kayak gitu. Meskipun zaman mam neng kene mbak lek belepotan pitik mesti moro. Nggih. Ambo ora ning kandang pitik. Enggak usah ning kandang pitik. Pitik itu kayak bocah mangan kayak kaya. Nah, panas sing duwe pitik-pitik akeh nggih kayak gitu. Wong kadang pitik jego tidak ning piring lek pitik akeh iso nyotol kok. Lah iya gitu. Apa pernah lek sampai belepotan? Sak gelem nyotol kene bareng. Kalau metrian latihan jane nggih saged mampiambak. Coba Mbak di tokno kersane mampiambak nggih. Mboten usah didulang. Tapi kukune dipotong nggih Pak ya. Mbah biasane sampean. Tak paksa oleh kah? Napa? Dipaksa oleh kah? Nggih, mboten napa napa jenenge paksa. Lek kula nika kan alat, maksud iki nyatu yo jenenge Joko kek kan lare seller. Enggak. Kayak kita mau sebenarnya kuwi enteng banget dong kek gede-gede yo. Ini ngeplekin coklat. Tinul ya bisa ngono, Mbak. Untuk kejangnya kita kasih obat teh. Selanjutnya bagianmu. Maksudnya ngelatih-latih sampai diatur memang nggih. Bisa lah bisa meskipun dokter kasep. Kok sing pertamane lek ndak gelem ndak gelemam dhewe coba tekno sampai luwe. Tapi kukunya dipotong dulu kalau makan nanti takutnya lek dhek mulok kotor. Vitamin mah. Enggak, tangannya kata feses deh ning kene mong. Lek BAB anu Mbak, coba sendiri toh. Mbak. Allahu Akbar. Kayak ngono kuwi. Kan maksudnya wis. Kasihan. Kalau Mbak ndek eneng bagianmu dong. Nggih ngoten niku lek. Kalau maksudnya iki pegel kadang kalih mamak niku kok ngono to Mak, kok ora kok warai mandiri ngoten. Malih, kau yang repot nih, ngoten lho, malian ki. Ikhlas, bismillah ikhlas. Pak Kampret ngerdani lebih dari Mas Dinul. Sing ngopeni sampai meninggal ibuke juga. Malah enggak bisa jalan. Tapi untungnya dia meninggal lebih dulu timbang ibuke. Daripada Coba lah ibuke meninggal duluan. Lantas, tapi dia bisa mandi sendiri kok. Dia bisa mandi sendiri. Ora. Dia bisa mandi sendiri. Bisa tangani? Iya, bisa mandi dia. Nguesot nang kamar mandi. Ya tapi benar kena. Iya, ini Mas Dinul itu sebenarnya jika dibandingkan dengan yang lainnya banyak banget sing luweh parah. Nggih, asline kula nggih ngoten mikire. Sing diaturne bae sing tak nyangi ki engko putrane Mbak Nur kuwi parah malah enggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong aja enggak bisa. Dan Dinul niku asline lek fisiknya kan bagus mek pikirannya paling kurang mesti kurang normal tapi lek diwarai mandiri sajane bisa saged meskipun rodok kasep lek riyen pomone mamak kemaraine kok isih umur SD wis makane saiki tokno e lek ora purun mam engko dhek bisa makan kan kalau di tetangga bisa makan toh meskipun belepotan enggak apa-apa ben segitu sithik HP-mu Mbak. Ya wis oke. Mbak, aku sak konco tak pamit pulang dulu nggih. Nggih. Terus kok obate ke kontekan Mbak Siwi nggih. Sabar ya, kudu sabar, ekstra sabar ya. Sayang. Dadah, assalamualaikum. Mbak, kula sak konco bareng pamit nggih. Mbak sehat terus nggih. Nggih, amin. Assalamualaikum nggih. Dinul. Nul. Aku pamit ya. Nur. Pamit ibu lo. Pamit. Nggih. Nggih. Lo din.